Apakah perasaan saudara memakan ikan yang saudara tangkap? Seekor ikan toman. Dan orang lain memotongnya. Sedap. Sedap betul je. Tak ada terasa macam macam apa? Macam guilty ke? Tak guilty benda. Macam apa tu? Anthony Bourdain. Rasa macam Anthony Bourdain tak? Dia Anthony Bourdain. Itu dia. Yang orang yang tangkap seekor toman yang agak besar di Ampang Bekok, Caah, Negeri Sembilan. Jo. Dan penggoreng ikan adalah seorang bernama Arvin. Ya, saya. Apakah perasaan anda menggoreng ikan toman yang ditangkap oleh saudara Amirul? Agak bagus. Kalau begini, orang lain pancing kita masak. Agak enak. Syok, berapa lama lah kita sendiri nak pancing ikan kan? Biarlah orang lain pancing kita masak. Pasal awak dah lama tangkap ikan kan? Hari tu berapa ekor? 64 sampul 5. Wah, kat mana tu? Dekat Kuala Selangor, Tanjung Malim, Sabah Bernam. Dan saudari Yamuna, berapa ekorkah saudari telah tangkap masa hari di mana? Penamaan calon. Penamaan calon di mana? Sabah Bernam. Sabah Bernam. Saya hanya dapat 27 ekor sahaja. 27 ekor sahaja. Ya. Ini satu rekod untuk saudari Yamuna. Ya, rekod kebangsaan. Terima kasih. Kita buat satu piala. Piala Arvin Raj untuk saudari Yamuna. Saya kau pun tak dapat lagi. Sufian telah pun memancing beberapa ikan juga. Tapi dia punya rekod dia tak ada, belum ada kategori. Belum lulus bahagian kategori lagi. This is better than any fried fish in any curry house in KL or in PJ. There's nothing like beautiful, freshly fried, or rather freshly caught, freshly fried fish in the entire world. Nothing. Damn good, eh? Kan kita memasak belakang pickup truck. So easy, kan? Betul. Adakah memasak di belakang pickup truck membuat anda masakan rasa itu lebih enak? Ya, betul. Kerana perasaan kita sangat gembira dan sangat mudah. Kemudahan diberikan ditanya oleh WAW32. Dan ini adalah kepala ikan special. Jadi oleh kerana ikan ni sangat fresh, tengoklah daging dari ikan ini keluar secara automatik apabila kita masak. Dan ini adalah mildly soft or spice fresh toman. Fresh toman. AKA snakehead. AKA snakehead. Kenapa Mak Saleh bodoh tak suka snakehead ni? Kan jawapannya ada pada soalan, bodoh. It's considered a nuisance, huh? Yeah, nuisance. Because in fish, America, this fish will spoil the other fish, though. All the natural fishes will all die. Fish all will be eaten by this nuisance called a snakehead. Yes, but it is tasty.